Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Asatidah dan ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan kita masih dalam bab yang sama, babul ikhlas wa ihdharin niyyah, bab ikhlas dan menghadirkan niat baik dalam perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengambil beberapa faedah dari hadis ke-10 yang berbunyi wa an Abi Bakrah Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه. Dari Abi Bakrah Al-Thaqafi, beliau adalah seorang sahabat yang bernama Nufai' bin Al-Harith. Dan ada pula yang mengatakan bahwasanya nama beliau adalah Nufai' bin Masruh atau Nufai' bin Masruq radhiyallahu anhu. Dikisahkan beliau pernah melarikan diri dari pengepungan Taif di Bakrah menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk ke dalam agama Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulunya dia adalah seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah dikisahkan Bani Thaqif pernah meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan Abu Bakrah, untuk mengembalikan Nufai' kepada Bani Thaqif. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang ini telah dimerdekakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan dia kunyah Abu Bakrah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal musliman bisayfihima, jika dua orang muslim berperang dengan kedua pedangnya. Ikhwata iman dimuliakan Allah, seorang muslim yang sejati adalah manakala muslim yang lainnya tidak terganggu, tidak terzalimi, tidak tersakiti baik dengan lisannya atau dengan tangannya. Darah, harta, kehormatan seorang muslim itu terjaga. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati tatkala muslim yang lainnya itu senantiasa aman, terjaga baik dari lisannya atau tangannya. Inilah seorang muslim. Dan inilah kaidah umum yang ada dalam syariat Islam. Maka dari tatkala ada perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu, menzalimi seorang muslim, apalagi sampai menumpahkan darahnya, ini sangat dikecam dalam agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau diselesaikan permasalahannya dengan baik, sebagaimana ditunjukkan di dalam surat Hujurat ayat ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau seandainya ada dua kelompok yang bertikai, maka Allah Jalla wa Ala perintahkan untuk memperbaiki hubungan keduanya. Fa in baghat ihdahuma, kalau seandainya salah satu kelompok tersebut enggan, menolak untuk didamaikan, untuk diselesaikan dengan baik, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah kelompok yang menolak, yang enggan, sampai ia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran dalam Islam. Kalau seandainya ada yang bertikai, yang berselisih antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya,
Dalil lain yang menunjukkan akan perhatian Islam dalam permasalahan ini adalah hadis yang kita bacakan. Kalau seandainya ada seorang muslim, dua orang atau mungkin lebih yang bertikai, berperang menggunakan sayfihima, kedua pedangnya, maka mereka terancam dengan neraka jahanam. Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang terbunuh di dalam neraka. Ini ancaman, ancaman bagi orang-orang yang ada niatan, azam, tekad untuk menyakiti saudaranya, apalagi membunuh. Maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Baik, saif, alat yang digunakan, yang disebutkan dalam hadis ini bukan berarti pembatasan. Disebutkan dalam hadis, tatkala dua orang muslim bertemu, berperang menggunakan pedangnya. Kalimat pedang ini bukan berarti pembatasan. Oh, kalau saling membunuh menggunakan senjata api nggak masalah. Bukan demikian. Jadi senjata apapun yang bisa digunakan untuk membunuh, melukai seseorang, maka termasuk dalam ancaman hadis ini. Bisa menggunakan senjata api, bisa menggunakan batu, atau semisalnya, maka termasuk dalam ancaman hadis ini. Dua orang muslim bertemu, berperang, menggunakan senjata-senjata yang ia gunakan untuk melukai saudaranya. Fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Pernyataan yang terbunuh di neraka inilah yang menggelisahkan hati Abu Bakar. Sehingga beliau bertanya, hadzal qatil, ancaman ini memang pantas untuk ditunjukkan kepada yang membunuh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam, neraka jahannam. Kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar atasnya. Ini pembunuh, jelas ayatnya. Pernyataan yang menggelisahkan hati Abu Bakar adalah orang yang terbunuh juga masuk ke dalam neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Kok bisa yang terbunuh juga terancam masuk ke dalam neraka? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Sebabnya orang yang terbunuh punya niatan yang sama dengan pembunuhnya. Apa niatnya? Sama-sama hendak atau ingin membunuh. Sehingga dia dihukumi sama sebagai pembunuh. Dan inilah ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti pendalilan kaitan hadis dengan bab niat seorang hamba, ya, dan memiliki tekad untuk melakukannya dihukumi sama dengan pelakunya. Niat seorang hamba dan dia memiliki tekad kuat untuk melakukannya dihukumi sama dengan pelakunya. Ya, disebutkan orang ini yang terbunuh juga di dalam neraka disebabkan kana harison, semangat. Dia juga menyediakan senjata, dia juga menggunakan pedang, dan dia punya tekad untuk membunuh saudaranya, namun kalah. Akhirnya dia terbunuh, tapi dia dihukumi sama sebagai pembunuh dan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Baik, para ulama menjelaskan, niat itu di antara dua hal. Ada yang disebut dengan ham, ada yang disebut dengan azm. Ham itu adalah sesuatu yang terbesit pada pikiran dan jiwa seorang hamba. Ingin melakukan sesuatu, ham. Terkadang ham ini seorang bisa jatuh kepada dosa, bisa juga tidak. Karena masih hanya terbesit pada pikirannya, itu namanya ham. Bahkan seseorang tatkala memiliki ham, keinginan, niatan untuk melakukan dosa, dia urungkan niatnya, dia tahan hawa nafsunya, yang pada akhirnya ia tidak melakukannya, justru malah mendapatkan pahala. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Seseorang yang memiliki ham, keinginan untuk melakukan perbuatan buruk namun tidak ia lakukan, katabahallahu indahu, ya, hasanatan kamilah, maka akan ditulis baginya satu kebaikan. Orang yang sudah punya ham, keinginan, tapi dia tahan, tidak jadi melakukannya. Yang mengelikan, memiliki keinginan buruk namun dia tahan dan tidak jadi melakukannya. Ini ham. Nah, perlu dibedakan dengan namanya azm. Azm itu bukan hanya keinginan yang terbesit, yang terlewat begitu saja dalam hati, tapi punya rencana. Ya, punya perencanaan kuat, azm yang kuat bagaimana ia melakukannya.
kalau seandainya azamnya adalah untuk melakukan keburukan, maka dia sudah tercatat bagi orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam hadis. Jadi tidak dilihat dari hasilnya. Seseorang ingin melakukan dosa dan maksiat, punya ham dia, kemudian didukung dengan azam, oh, sudah punya perencanaan segala macamnya. Namun mungkin karena ada sebab-sebab tertentu tidak bisa, tapi sudah bertekad kuat, saya harus bisa melakukan dosa ini misalnya. Maka ini perlu dibedakan antara ham dengan azam. Nah, hadis ini innahu kana harisun ala qatli sahibihi, ini bukan berbicara tentang ham, tapi ini berbicara tentang azam. Kenapa yang dibunuh juga masuk ke dalam neraka? Karena dia punya azam, keinginan kuat yang sama dengan pembunuhnya, yaitu untuk membunuh saudaranya. Dari penjelasan di atas, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita fahami perbedaan antara hadis ini dengan hadis yang pernah kita dengar mungkin sebelumnya, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Seseorang yang meninggal dunia terbunuh dalam rangka membela jiwanya, keluarganya, hartanya, maka dia dicatat sebagai syahid. Letak perbedaannya di mana? Niatnya. Kalau yang pertama, dia terbunuhnya niatannya ingin membunuh. Namun hadis yang kedua yang kita bacakan adalah niatnya terbunuhnya bukan karena ingin membunuh, tapi karena pembelaan. Dia membela jiwanya, mungkin ada perampok, ada pembunuh yang berada di hadapannya, dia bela jiwanya, dia bela hartanya, dia bela keluarganya, terbunuh, maka dia dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai syahid. Dan kalau seandainya dia yang membunuh, tidak tercatat sebagai dosa. Kenapa? Tujuannya adalah membela diri. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang, menggambarkan seseorang yang datang ingin merampas hartamu. In qataltahu qala huwa finnar, in qatalaka qala fa anta syahid. Bertemu dengan perampok ingin merampas hartamu, kalau saja engkau membunuhnya, dia yang masuk dalam neraka. Karena kita dalam rangka membela jiwa, membela harta, membela keluarga. Tapi kalau dia yang membunuhmu, maka engkau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid. Maka kalau kita lihat konteks dua hadis di atas berbeda. Bedanya pada apa? Pada niat. Yang pertama niatnya karena membunuh, kemudian terbunuh, maka masuk neraka. Hadis yang kedua, dia terbunuh namun niatannya bukan membunuh, niatannya adalah membela diri, jiwanya, hartanya, keluarganya. Ini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada hadis di atas. Beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil ikhwatal iman, bahwa yang pertama, besarnya dosa membunuh. Besarnya dosa membunuh. Bahkan disebutkan bahwasanya dosa membunuh adalah dosa yang terancam dengannya tidak akan masuk surga. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh mu'ahad. Mu'ahad itu bukan orang muslim, itu orang kafir, tapi mu'ahad, ada perjanjian damai. Ancamannya apa? Tidak akan mencium bau surga. Bagaimana tatkala dia berani-beraninya membunuh seorang muslim, menumpahkan darah seorang muslim. Maka dosa membunuh itu dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar yang terancam dengannya tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman, seorang hamba harus bisa membedakan niatan, tingkatan niatan dalam hati hamba. Antara ham tadi, antara azam, yang mana ham itu hanya terbesit dalam hatinya namun tidak dia lakukan, maka tidak tercatat sebagai dosa. Sebagaimana ditunjukkan pula dalam hadis, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku sesuatu yang dibicarakan oleh jiwanya, terbesit dalam jiwa, terbesit dalam hati, dimaafkan selama tidak dilakukan, diucapkan ataupun dilakukan, ya, kecuali dia meniatkan memang belum sempat mendapatkan hasil, tapi sudah berazam kuat, ya, sudah ada langkah-langkah kaki, perbuatan-perbuatan yang ia lakukan namun dihalangi oleh orang lain misalnya, namun sudah berazam kuat, maka sudah jatuh kepada dosa. Misalkan pencuri, niatnya sudah mencuri, sudah menyongkel pintu rumah orang lain, jendela orang lain,
sampai dalam ketangkap, apakah gugur dosanya? Tidak, dia sudah niatan mencuri, walaupun nggak jadi mencuri, nggak sempat mencuri, gagal, hasilnya gagal. Tapi harison, dia semangat untuk menunaikan niatan buruk tersebut. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir, di antara faedah yang kita ambil adalah, di antara kewajiban seorang da'i, ya, pendakwah, adalah membongkar syubhat dan menghilangkan problem dalam agama. Jadi kalau seandainya ada syubhat-syubhat yang beredar, seharusnya itu dibongkar. Ini syubhat, yang benar adalah seperti ini. Agar memberikan bimbingan kepada umat, terutama yang baru belajar menimba ilmu, agar mereka tidak terjerumus kepada syubhat tersebut. Sehingga tatkala ada asatidzah yang menyampaikan adanya penyimpangan-penyimpangan lain, itu bukan dalam rangka mengatakan bahwasanya orang tersebut buruk, orang tersebut ini, tidak, tapi ingin menjelaskan kebenaran yang hakiki. Makanya aneh tatkala ada seseorang yang mengatakan, silahkan ambil dari mana saja ilmu agama ini, tanpa ada batasan apakah dia dari kelompok ahlu sunnah atau selain dari ahlu sunnah, maka tentunya ini tidaklah tepat. Ya. Dalam menimba ilmu agama perlu kita perhatikan betul-betul dari siapa kita mengambilnya, apa yang beliau sampaikan, apakah dari Al-Quran atau mungkin dari akal pikiran, ini yang harus kita perhatikan. Maka dari itu diantara tugas seorang pendakwah adalah membongkar segala syubhat-syubhat yang beredar agar meluruskan dan membimbing umat kepada jalan yang benar. Seperti yang dialami oleh Abu Bakrah. Jadi beliau samar-samar ada problem yang beliau alami dalam diri beliau, yaitu tidak faham apa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang terbunuh juga masuk ke dalam neraka dalam hadis ini, dalam konteks hadis ini. Sehingga beliau bertanya, hadzal qatil fama balul maqtul, pembunuh masuk neraka, kok yang dibunuh juga masuk neraka? Baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghilangkan problem tersebut, ya, kegelisahan hati Abu Bakrah, dan beliau mengatakan innahu kana harison ala qatlihi. Wallahu ta'ala alim bisawab. Demikian yang kiranya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jal, kesalahan dan khilafan datangnya dari saya pribadi karena kurangnya ilmu saya miliki. Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.